Halo, jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini saya akan mempersembahkan video mengenai penataran pencegahan jatuh pada lanjut usia yang diadakan di Center of Aging Studies Universitas Indonesia, difasilitasi oleh Profesor Tribudi Wahyuni yang dibawakan oleh Pak Puspo Anijuwono, salah seorang pakar pencegahan jatuh pada lanjut usia. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia bisa mengikuti video penataran ini karena cukup penting untuk mencegah jatuh yang akan berakibat fatal bagi orang tua. Selamat mengikuti. Terima kasih. Sebetulnya yang merawat generasi penerus, karena anak-anak kita bekerja, sehingga yang dititipin kita. Bagaimana kalau kita tidak berkualitas kita? Bagaimana kalau kita tidak berkualitas? Sebab saya baca di buku-buku psikologi, 70-90% yang diikuti adalah siapa yang dilihat dia sehari-hari. Sementara kalau balita itu hampir 24 jam berada di sekitar kita. Jadi kalau kita menjadi lansia yang berkualitas, tentu generasi penerus pun akan menjadi lebih berkualitas. Formal atau informal, berbagi itu seperti kita memberikan sedekah ya, dalam tanda kutip ya. Berbagi itu bukan saja mungkin bukan urusan raga, bagaimana raga sehat, mungkin juga bagaimana mendapatkan pendapatan yang sehat gitu. Jadi mungkin dari pendapatan yang sehat ya, jadi nanti raga juga jadi sehat gitu. Mudah-mudahan, dan hidup juga sehat, berpikir sehat, mudah-mudahan itu membuat kita hidup lebih baik.